Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada hari ini saya nak buat satu siri yang baru yang bertajuk Survival in the Forest, Rainforest. Bertahan hidup di hutan Katunsitiwa. Ini adalah siri yang pertama. Jadi yang kami masak di api sana adalah ada dua biji rebung. Jadi kami akan bakar dia. Jadi bakar sampai hangus. Jadi rebung itu akan dimakan mentah lah rebung ini. Oke, kita lihat dulu di sebelah sana. Sahabat saya sedang beginilah jenis-jenis rebung yang kami bakar. Jadi kami cuci dia. Makanan ini adalah makanan tradisi orang Bidayuh di sini. Jadi cara dia mudah saja. Kita bakar rebung dia sampai hangus. Lepas tu kita cuci dia. Begini. Oke. Dia dekat lagi. Kita boleh tengok. Kita cuci dia, kita buang di dalam dia. Kita tak perlu lagi kita nak menggoreng dia. Inilah resepi kalau kita nak survival lah di hutan. Kita tidak ada barang makan lain. Kita boleh bakar rebung ini. Kalau di kawasan itu banyak rebung, kita boleh bakar rebung dia. Kita kupak beginilah. Mudah saja, simple. Ini dinamakan Survival in the Rainforest. Bertahan hidup di hutan Katunsitiwa. Dan beginilah keadaan dia yang kita sudah buka. Ini kita boleh makan terus yang sebegini. Paling sedap tuh sahabat. Inilah kata orang, kalau kita berada di hutan, kalau tidak ada bawa makan, kita boleh membuat resepi begini. Mudah saja, kita boleh terus makan. Kita simpan dulu. Dia lagi ada tinggal dua lagi. Satu di dalam sana. Belum habis lagi. Dan sambil itu kita membakar ikan tekatak. Ikan apa cek? Bau. Ikan baung. Kita bakar dia. Baung sungai. Lebih dekat lagi. Ikan baung. Baung sungai kita bakar. Walaupun dia kecil, memang sadap. Beginilah EBT kami. Kalau kita pergi ke hutan, tidak ada bawa makan, kita boleh bakar rebung. Okay guys, tunggu. Okay. Kami sudah mengangkat rebung tu tadi untuk dicuci dulu. Kita bakar sampai hangus rebungnya. Beginilah keadaan rebung tu tadi sudah hangus. 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 Malam tu dah hangus. Semua dah hangus. Dengan mudah sekali kita mengupaknya. Inilah hari ini kami ambil ada 5 biji rebung. Inilah resepi di hutan. Kalau kita nak ambil mudah lah, kita bakar saja rebung ini.
Coba mumaan tadi. Nah, kita terus kita boleh makan terus mentah-mentah sekali. Dia tidak mengatakan kesan apa-apa. Oke, beginilah resepi rebung bakar. Kalau ada sambal. Pecah dekat situ, nyaman sekali. Aman sekali, sedap. Oke, kita sampo sedikit. Tengah katin nama. Kecek. Yos, sambal udang kita boleh simpan kalau kita nak merasa dia lebih sedap lagi. Inilah resepi udang rebung bakar ataupun bambu bakar. Tak. Mau makan mandi lah mata kah? Nan ungkut lah mah. Nan iya mah. Mati. Sadap. Inilah edisi kami di sini. Makan rebung bakar. Sodang. Kita boleh lihat makan rebung bakar. Hari ini kami orang nak makan. Sudah standby sudah. Di apa saya sudah dapat lagi. Inilah keadaan kami di sini makan rebung bakar. Tapi ikan mungkin. Ikan bakar cukup bakar. Ikan bakar. Ikan yang sudah kami bakar tadi. Dan kita lihat menu pada hari ini. Rebung Maggi dicampur dengan jagung dan hotdog, ayam masak dalam bulo. Saya sudah makan Maggi. Sedap ini. Inilah EBT kami pada hari ini. Kalau kita nak survival di hutan, tak payah yang lain lah. Cuma kita ada rebung ini saja. Rebung bakar ini. Memang cukup baik. Sedap sekali. Okey. Okey guys. Akhir kata kepada anda semua. Jangan lupa subscribe channel saya ini. Dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sub plus up. Bye bye.